Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Qorazi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan bagi sahabat yang saat ini mungkin kurang sehat atau mungkin lagi sakit, saya ikut juga mendoakan semoga cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa beraktivitas kembali. Amin. Bagi yang belum atau yang baru saja menemukan channel Qorazi Official, mohon bantu untuk subscribe channelnya dan like video-video serta nyalakan juga lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Qorazi Official. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sahabat sekalian, hari ini saya mencoba untuk masak udang tauco Medan dengan campuran tempe, sedikit terong, dan pete ala Qorazi Official. Mohon maaf bila sedikit berbeda, mungkin ada tahapan-tahapan yang tidak sesuai atau yang berbeda, mohon dimaafkan. Meskipun sebenarnya sudah lapar, namun karena hari ini pinginnya makan dengan lauk udang masak tauco Medan yang pedas tentunya, maka terpaksa harus masak dulu. Oh ya, saya tidak memakai terong telunjuk atau terong Medan karena di warung dekat rumah adanya terong biasa, dan juga saya ada tambahan pete supaya wanginya bisa nambah nafsu makan juga. Nah, bahan-bahan untuk masak sudah siap dan sekarang kita mulai untuk memasak. Untuk cabai yang saya pakai di mix saja, yaitu cabai merah dan cabai hijau keriting, ditambah cabai rawit kuning dan oranye supaya lebih terasa pedasnya. Untuk daun salam, saya aslinya lebih suka yang sudah kering karena dia ekstraknya lebih keluar seperti halnya kita bikin jamu. Alhamdulillah, udang masak tauco Medan yang berkuah sudah selesai. Dan kini saatnya untuk makan. Baik sahabat, kita mulai saja makannya. Saya mau nyoba kuahnya dulu, tauco Medan. Bismillah. Luar biasa. Jadi terasa udangnya, terasa bumbunya, pete padahal sedikit, cuma satu papan, tapi terasa. Saya sudah cuci tangan, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aslinya terongnya adalah terong telunjuk atau terong Medan, cuma karena lagi nggak ada, di warung dekat rumah adanya terong biasa, saya pakai biasa karena memang saya suka terong biasa juga. Mantap. Thank you.
biasanya masak lucu Medan tuh makan combrang apa ya gimana tekokak ya. Corong kecil-kecil tapi bukan lencak, bukan. Mantap bang. Ini petenya cuma satu papan, tapi wanginya udah terasa ya. Bisa pakai tahu, bisa pakai tempe. Kalau terongnya bisa terong telunjuk atau tekokak, terong kecil bulat-bulat. Cuman saya adanya ini terong biasa dan saya suka kebetulan juga. Bismillah. Tempe bisa, tahu bisa, dan juga sayuran biasanya bisa juga kacang panjang. Kacang panjang dipotong-potong jadi pendek, tapi tetap kacang panjang. Benar-benar terasa tauconya, udangnya, petenya. Perpaduan yang harmonis. Cabai hijau keriting, cabai merah keriting, ada cabai rawit hijau, cabai rawit kuning, oranye, gabung, tomat merah, tomat hijau, masuk semua.
Luar biasa. Minumnya kuku pandan. Terima kasih saya ucapkan bagi sahabat yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum atau yang baru saja menemukan channel Korazio Official, mohon bantu untuk subscribe dan like video-video serta nyalakan juga lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Korazio Official. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.